budak ni cakap, eh punya apa tu, tiba-tiba budak ni cakap, weh kau nampak tu atas bumbung, sis, blok tu, kau nampak tak atas bumbung, macam, Assalamualaikum. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Berdengung tak? Ha, aku buka aircon. So macam berpeluh-peluh sikit sister kat sini kan. Kau kat sana guys, okay. So hari ni disebabkan aku rasa macam dah lama sangat aku tak cerita. So hari ni kita akan ada story-story sikit. Story Mori nak cerita kat korang. Korang kan suka kan dengar aku bercerita ke tak suka? Ha, tak suka tu aku rasa dah boleh keluar kot sekarang. Sebab aku cerita dekat orang yang suka aku bercerita je. Ha, macam tu. Sebab panas betul. Okay guys, so hari ni aku akan ceritakan kisah seram lagi yang aku ingat lah. Ni masa ni pula, specifically masa aku dekat matrik. So kau tahu lah dekat matrik kan kita duduk dalam asrama. So kita memang jarang sangat keluar. Dia macam lebih kurang asrama sekolah. Sabtu Ahad je boleh keluar. Dia tak boleh keluar suka hati. So hari ni aku akan cerita kat korang kisah pengalaman kawan-kawan aku yang duduk dekat matrik. Apa yang dah jadi semasa budak-budak ni semasa kita orang duduk dekat asrama matrik lah. Okay, so kita mulakan dengan kisah pertama. Okay, so macam ni cerita dia. Ada one day ni, masa tu dekat masa tu aku tak silap aku dah nak merdeka kot. Kan kita kan dah nak merdeka kan. Tapi masa tu tahun 2016 lah, tak silap aku. 2015 kot. 14-15 macam tu lah. So kita orang adalah buat sambutan kemerdekaan tau. Di malam-malam kita orang ada macam persembahan, ada macam konsert macam tu kan. So each student adalah buat macam menyanyi, ada yang menari, macam konsert merdeka macam tu lah. Tapi dalam matrik je lah kan, tak ada jemput siapa-siapa pun. So malam tu kita orang memang meriah gila lah. Kita orang nyanyi lagu macam biasa, Merah Mubarak macam tu semua kan. Okay, and then seronok lah malam tu. So kita orang berkumpul dekat dataran tau. Dataran tu which is macam kalau ada perhimpunan kita orang akan berkumpul kat situ. So konsert tu ada dekat situ tau. Sebelah dataran tu ada padang, tu punya matrik lah kan. So dah habis konsert tu, dah orang-orang macam tu kan, dah settle semua, kita orang pun nak balik lah ke bilik masing-masing lah kan. So bilik aku dekat atas, aku pernah cerita kan, asrama matrik aku, bilik matrik aku dekat atas sekali, bangunan paling atas sekali, bangunan paling tinggi sekali dekat matrik tu. So kita orang pun lalu lah, kita orang jalan gang by gang macam tu kan, aku dengan roommate dengan gang aku lah kan. So kita orang pun gerak, kita orang antara yang last juga ah bergerak. And then ada yang lalu dekat padang, ada yang lalu dekat, ada jalan dia kan. Aku dengan geng-geng aku semua, aku lalu jalan lah. Malah lalu padang kan, sebab cikgu kita orang pernah cakap kalau malam-malam jangan lalu kat padang, sebab padang tu ada sesuatu sikit kan. So masa kita orang dah jalan tu, dah dekat dengan koop tau jalan tu, tapi masih lagi sebelah padang macam tu, tiba kita orang dengar ada orang menjerit tau. Ada dengar perempuan menjerit kuat gila sumpah. And then aku pun cakap dengan budak-budak ni, weh korang dengar tak weh, bunyi apa siap? So budak-budak ni kata, ya doh bunyi apa doh, kuat gila, dia kata. Lepas tu aku pun macam pandang lah dekat padang kan. Tiba-tiba aku tengok macam ada satu bulatan tau budak-budak ni buat. So budak-budak ni aku tak ingat lah nama dia apa, JPP, Jabatan Perwakilan Pelajar. JPP kot tak silap aku. Untuk matrik dia macam kat sekolah kan ada pengawasan. So dekat matrik kita ada JPP. Kita orang nampak budak-budak JPP kan, dia mengelilingi ada seorang budak ni. Rupanya budak tu kena rasuk guys. Serius tau, aku tak tipu sumpah. Nampak aku cakap dengan kau dah, aku tak tipu. Lepas tu kita orang pun dah datang lah dekat budak tu tau. Tiba-tiba kita orang punya fellow warden semua tak bagi tau. Dia kata balik bilik masing-masing kan. So kita orang pun balik bilik. Lepas tu rupanya bila kita dah sampai bilik kan, budak ni cerita lah. Rupanya budak-budak kawan-kawan kita orang juga yang kena, faham tak?
Sebab malam tu dia kata budak perempuan ni pernah tweet ke ataupun dia macam post gambar dekat Instagram. Lepas tu dia cakap pasal makhluk halus ni lah. Dia macam apa orang cakap tu, macam menyeru macam tu. Dia cakap besar kat dalam Instagram. Aku tak tahulah benda tu betul ke tak, tapi memang malam tu budak yang post dekat Instagram tu dia kena. Aku tak tahu, maybe sebab dia excited sangat malam tu. Kan kita orang ada konsert benda semua tu kan. So malam tu juga dia macam suasana tu rasa macam pelik tau. Satu matrik tu macam diam je. Selalu macam bising-bising juga lah. Sebab matrik kita orang kan macam dekat bangunan-bangunan bawah tu semua asrama budak lelaki. And then kita orang dekat asrama atas. So macam bising lah budak-budak lelaki semua menjerit macam tu. So kita macam dengar lah diorang jerit-jerit semua. Tapi malam tu memang diam gila tau. Lepas kita orang buat bilik tu, lepas je, lepas kita orang dengar budak menjerit tu kan, terus macam diam gila. And then esok dia tu, macam kawan aku dia ada couple dengan budak lelaki blok bawah tu lah. Dia cerita malam tu juga ada geng-geng diorang ni kena kacau tau. Kena kacau dekat matrik tu. And then kau nak tahu tak macam mana dia kena kacau? Dia macam ni. Untuk balik ke asrama kita orang, dia ada macam kaki lima tau. Kaki lima tu macam jalan khas untuk budak jalan kaki. Ha, macam tu lah. Aku tunjuklah gambar nanti kan. Yang kaki lima tu lah, apa benda tau kaki lima aku tak ingat lah. Tapi memang tempat untuk kita jalan balik korang bilik kita lah. So budak-budak ni sukalah lepak kat situ. Benda tu kat sebelah asrama je. So diorang pun sukalah lepak situ, main gitar apa benda semua kan. Dia malam tu budak-budak yang lepak dekat, yang selalu lepak kat kaki lima tu, diorang pun nampak tau benda tu. Dia cakap Fitri kau tak silap. Dia macam geng-geng diorang tu memang bising gila lah. Antara yang terbising dekat matrik kita orang tu kan. Then diorang tengah nyanyi-nyanyi kan. Lepas tu budak ni cakap weh, jom lah balik bilik. Aku rasa macam macam ada benda tak kena lah malam ni. Rasa aku nak balik bilik dulu kan. Dia kata tu. So weh, let lah apa bapa semua kan. Lepas tu kan, tiba-tiba kan budak ni cakap, eh punya apa tu. Tiba-tiba budak ni cakap, weh kau nampak dua atau bumbung. Sis. Blok tu. Kau nampak tak atas bumbung? Macam, oh my god, kau tak benda tu tak bertenggek ke atas bumbung ke tak? Atas bumbung magic. Lepas tu dekat atas bumbung tu dia tengah bertenggek benda warna putih. Bapak seram gila kan. Lepas tu nasib baiklah kita orang malam tu memang tak kena apa-apa. Oh my god, kau tak benda tu tak bertenggek ke atas bumbung ke tak? Atas bumbung magic. Lepas tu dekat atas bumbung tu dia tengah bertenggek benda warna putih. Bapak seram gila kan. Lepas tu nasib baiklah kita orang malam tu memang tak kena apa-apa. Sebab masa tu memang kes histeria, kes penampakan benda tu. Aku tak tahu, maybe sebab masa tu dah dekat exam kot. Dia biasanya kalau kat matrik ni, bila dah dekat exam memang kita orang banyak sangat, selalu sangat kena kacau. Tapi so far ni memang aku tak pernah lagi kena kacau. Tapi aku pernah nampak budak kena kacau depan mata aku. So, next cerita pula. Ini adalah cerita yang aku nampak sendiri budak tu kat depan mata aku. Okay, macam ni cerita dia. Ini masa yang aku cerita tu, aku first year. Masa aku second year dekat matrik tu. Sebab masa tu memang musim benda tu tengah mengacau kita orang. Faham tak? Then, kita orang setiap malam memang akan ada bacaan surah Al-Mulk dengan ayat kursi. So, dia orang akan pasangkan lah dekat speaker semua tu. Then, ada one day ni, aku dengan kawan-kawan aku nak pergi KO. Okay. So, bila kita orang pergi KO, kita orang kena lalu dekat dataran yang aku cakap tadi tu lah. So, sebelum dataran tu, dia ada tempat squash tu, kau faham tak? Nah, gelanggang squash. So kita orang pun lalu lah kat situ. Tiba-tiba kita orang jalan, tiba-tiba ada budak ni jatuh tau. Lepas tu aku cakap Amin bagus, biasa dia jatuh tu. Jom kita tengok. Tiba-tiba budak ni nak pegang dia kan. Pusing mata dia merah siut. Rupanya budak tu kena. Budak tu memang kena depan kita orang tau. Kita macam, weh, what the f***. Macam nak buat ni tu? Memang kita orang call terus warden cakap, kita orang cakap, kita orang suruh warden datang tau. Lepas tu warden pun datang dengan ustaz. So
malam tu memang kecoh gila lah. Siapa-siapa yang tak terlibat semua kena masuk bilik tau. And aku dengan kawan-kawan aku tak boleh masuk bilik lah sebab kita orang on the spot ada kat situ tau. So, kita orang nampak lah proses ustaz nak buang benda tu daripada badan dia. Ha, sampaikan diorang panggil J-PAM kau tak silap aku. JPA ke J-PAM macam tu. Aku tak tahu apa function diorang panggil benda tu. Panggil J-PAM ataupun apa benda tau, tak silap aku. J-PAM kot yang panggil untuk kalau ada ular ke benda tu kan. Ha, memang kalau ada kes macam tu memang akan panggil lah. Aku macam pelik. Apa sih diorang boleh buat kan? Tapi memang akan panggil. So bila dah jadi macam tu kan, dia macam melawan dengan macam mana, budak tu perempuan tau. So budak perempuan tu bila dia lah kena, ustaz pun macam cuba untuk buang benda tu. So macam baca-baca semua kan, budak tu kuat gila weh. Ramai gila pegang budak tu macam ni kan. Semua pegang, seorang pegang tangan, pegang kaki semua. Dia seorang je weh. Lepas tu dia lawan ustaz tu, mata merah. Lepas tu sampaikan satu tahap tu, benda tu macam dah keluar dari badan dia. Lepas tu dia terus lemah macam terbaring terus macam tu. So nasib baiklah lepas 2-3 jam lepas tu, lama gila memang kita orang tengok benda tu depan mata kita orang. Memang finally benda tu dapat dikeluarkan sepenuhnya. Budak ni cakap, budak yang jatuh tadi tu dia memang jenis yang lemah semangat macam tu kot, tak silap aku. Memang dia selalu sangat kena. So bila musim-musim exam, musim-musim yang benda tu kacau, budak tu memang confirm akan kena. Kawan-kawan aku ada kata petang tu memang tak ada siapa pun macam bertegur dengan budak tu. So kiranya aku tak tahu bila benda tu kena, bila benda tu masuk kat badan dia. Tapi memang daripada pagi budak tu tak cakap dengan siapa pun. End up malam tu juga dekat dataran tu dia terus terbaring sebab benda tu ikut dia. So aku rasa that's all for today. Itu je kisah seram yang aku ingat masa aku kat matric dulu. Semua benda ni aku tak tipu sebab masa kat matric memang banyak sangat pengalaman yang tak disangka-sangka datang. Tapi aku memang dapat tengok depan mata aku sendiri, faham tak? Okay, aku rasa that's all for today. Aku nak cakap kalau korang masuk matric ke, masuk asrama ke, tolong jaga diri baik-baik sebab benda tu ada. Kadang-kadang kita tak nampak je. Sometimes mungkin hijab kita terbuka, mungkin tak. Kalau yang hijab terbuka tu, aku rasa wish good luck kat korang. Take care. And aku rasa that's all for today. I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like my video and don't forget to subscribe to my channel. Aku tak tahu, hari ni aku penat sangat. So aku macam energy aku macam drain out teruk. So aku rasa that's all for today. I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like and don't forget to subscribe to my channel. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.